Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas putaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,06 triliun dolar atau turun sekitar 0,13%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 42.830, Ethereum 3.293, BNB 486, Cardano 1,47, Solana 143, XRP 0,77, Terra Luna $84, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga $26,66. So, per hari ini kita melihat market khususnya top 10 coin ya, itu rata-rata dalam keadaan merah, terkoreksi ranging antara 0,sekian% sampai kurang lebih 5%. Dan top performer tentunya hari ini untuk top 10 coin ada di Cardano guys, dengan kenaikan 9,83%. Dan dalam seminggu terakhir, Cardano itu udah recover kurang lebih 26,66% ke $1,47. So tentunya ini merupakan angin segar gitu untuk kalian-kalian yang merupakan holder Cardano. Karena kalau misalnya kalian perhatikan 2 atau 3 minggu sebelum ini, mungkin kalian-kalian yang merupakan Cardano holder itu udah start kayaknya merasa frustasi gitu ya. Kebanyakan, nggak semua sih, tapi kebanyakan merasa frustasi kenapa Cardano-nya terus-menerus terkoreksi, tidak ada tanda-tanda akan adanya reversal, kemudian out of nowhere gitu ya. Tiba-tiba kita mendapati ada momentum, dan dalam seminggu terakhir kita melihat Cardano sekarang rally kurang lebih 26%. So, selamat gitu ya untuk kalian para Cardano holder. Apalagi kalau misalnya kalian ada sempat serok di kurang lebih angka 1,0 sekian dollar gitu ya. Tentunya kalian udah mendapatkan cuan lumayan 20-an% gitu ya. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Oke, okay, yang pertama di sini disebutkan 22-year-old Indonesian boy makes $1 million by selling NFT selfies on OpenSea. Jadi ini mungkin adalah sebuah berita yang sudah sampai basi kalian dengar, atau mungkin kalian ada juga yang belum pernah mendengar gitu ya. Ada seorang anak muda di Indonesia bernama Gozali, dia itu menjual hasil selfie dia selama kurang lebih 4-5 tahun terakhir. Setiap hari dia kayak cuman berada di depan komputer dia, kemudian dia selfie, kemudian hasil foto bertahun-tahun tersebut sekarang dia jadikan NFT. Dan kalau misalnya kalian tahu, beberapa hari belakangan itu booming banget, di mana-mana dibicarakan Gozali everywhere gitu ya. Dan terakhir floor price NFT-nya itu sempat menyentuh 0,9 Ethereum, atau kalau dinominalkan itu sekitaran $3,000, atau rupiahnya mungkin 40-an juta satu fotonya gitu. Jadi menurut saya ini gila banget gitu ya. Ini juga bisa kalian jadikan bukti bahwa sebenarnya mau jadi orang kaya sekarang itu nggak sulit-sulit banget gitu. Tapi ya memang perlu hoki ya guys ya, nggak semuanya tentunya bisa menjual selfie-nya kemudian menjadi kaya raya. Dan dengan hasil penjualan tersebut, hasil perhitungannya kurang lebih kalau tidak salah 13 miliar nominalnya penjualan dari NFT si Gozali ini. Dan bahkan sekarang kalau kalian perhatikan sampai masuk ke koin Telegraph gitu ya, tentunya ini wow banget. Nah, kalau kalian yang belum pernah lihat, nah ini adalah foto-fotonya nih, si foto si Gozali. Jadi dia setiap hari cuma foto-foto selfie di depan layar komputer dia, kemudian karena udah banyak banget, dia iseng-iseng upload ke OpenSea, kemudian dijadikan NFT, dan harga awalnya itu hanya 0,001 Ethereum guys, alias kalau dirupiahkan itu paling kurang lebih cuma 45.000 rupiah gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kalian geser-geser di sini, nah dia bahkan di sini ada kumpulan yang Gozali Gozalu 5-year edition. Jadi ini adalah kumpulan dari semua foto dia, oke, okay? Dan dijual dengan harga $15.000. Bayangin aja, satu foto ini yang menjadi kumpulan 5 tahun selfie dia itu dijual $15.000, atau kalau dirupiahkan berapa? 200 hampir 250 juta dolar rupiah. Bayangin aja satu foto loh guys. Dan kalau misalnya kalian cek floor price-nya hari ini mungkin masih 0, sekian Ethereum lah gitu, alias masih mungkin belasan atau puluhan juta lah per satu fotonya. Dan ini membuat saya kayak merasa nggak berguna gitu guys. Karena kenapa? Karena si Gozali ini hanya dengan gitu ya selfie aja di depan komputer, dia udah mampu menghasilkan belasan miliar rupiah gitu ya dalam berapa hari saja. Dan perlu kalian ingat, setiap ada penjualan-penjualan baru foto-foto dia,
itu dia juga sebagai creator akan mendapatkan royalty sebesar 10% gitu ya. Menurut kalian apakah si Gozali Everywhere ini masih akan terus hype sampai sebulan ke dua bulan ke depan, atau mungkin masanya akan berakhir segera? Saya pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah gitu ya. So itulah berita pertama. Kemudian yang kedua, ini dari Matthew Hyland. Dan di sini dia mengatakan Bitcoin 3-day MACD has not crossed yet, but it is getting closer. The MACD structure looks very similar to the previous bullish move up to all-time high, followed by the big correction. I will update you if the 3-day MACD cross. Jadi si Matthew Hyland ini kembali mencocokkan gitu guys. Pergerakan yang terjadi sekarang, bukan sekarang sih, tapi dari bulan Juli hingga kurang lebih sekarang, dengan yang terjadi di akhir tahun 2020 sampai bulan Juli kemarin. Kayak kalau kalian perhatikan, yang dia jadikan sebagai kesamaannya itu atau persamaannya adalah di area MACD-nya. Ini adalah chart 3 harian gitu guys. Nah kalau kalian perhatikan, ini adalah MACD-nya. Dan di MACD di sini, kalau kalian perhatikan, itu terjadi 3 kali crossover, okay? Sebelum akhirnya kita mendapati koreksi besar. Crossover pertama di sini, crossover kedua di sini, crossover ketiga di sini, kemudian kita mendapati koreksi dalam, dan pada akhirnya kita mendapatkan reversal ketika crossover keempat itu terjadi. Okay? Dan untuk yang pergerakan beberapa bulan terakhir itu menurut si Matthew Hyland juga mirip gitu ya. Dimana di indikator MACD juga kalian perhatikan, kita mendapati ada pertama ada crossover di sini, crossover kedua di sini, crossover ketiga di sini, kemudian kita mendapati koreksi dalam, koreksi dalam. Dan yang kita tunggu adalah tentunya crossover lagi yang keempat setelah koreksi besar ini terjadi. Di sini juga koreksi besar, di sini koreksi besar. Jadi secara indikator MACD itu memang mirip ya guys. Oke, kemudian kedua juga, ini adalah mungkin narasi yang dibangun oleh para technical analyst belakangan, yaitu adalah soal potensial head and shoulder yang tercipta di chartnya Bitcoin. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, di bulan Desember sampai bulan Juli 2021 itu juga kita sebenarnya menciptakan potensial head and shoulder. Kalau kamu masih ingat, waktu itu juga banyak orang mengatakan wah kita akan ke 10.000. Alasannya kenapa bisa ke 10.000 ya karena adanya head and shoulder gitu ya. Dan target teknikalnya adalah kurang lebih belasan ribu dolar gitu ya. Dan yang terjadi apa? Kita malah tidak breakdown, tapi kita malah rally ke atas. Jadi yang terjadi di sini apa? Head and shoulder ini memang indikasi head and shoulder, tetapi yang perlu kalian ingat, head and shoulder ini belum akan benar-benar valid sebelum kita breakdown dari neckline-nya di sebelah sini. Oke. Okay? Nah, kebanyakan orang itu salah kaprah gitu, guys. Ketika mereka melihat sebuah pattern, mereka langsung yakin bahwa pattern itu akan valid dan mereka sudah mengambil keputusan sebelum adanya konfirmasi. Ini berlaku untuk semua pattern ya guys, baik itu double bottom, triple bottom, falling wedge, rising wedge, dan apapun itu, sebelum kita mendapatkan konfirmasinya bahwa pattern itu valid, ya kalian belum boleh masuk ke setup tersebut. Kalau di head and shoulder, konfirmasinya apa? Indikasinya sudah benar ada, ini indikasi head and shoulder. Tetapi konfirmasinya bahwa head and shoulder ini valid, kapan? Ketika sudah breakdown dari neckline di sini. Sama yang terjadi juga sekarang di sini. Kita mendapatkan adanya indikasi gitu ya, head and shoulder. Oke, tetapi catatannya lagi sekali lagi adalah kalian kalau misalnya langsung trade sekarang hanya karena ada indikasi head and shoulder, tentunya ini masih sangat prematur. Oke. Nah, head and shoulder ini baru akan valid ketika kita breakdown dari neckline. Yang kalau kasusnya di sini neckline-nya kurang lebih mungkin akan berada di sekitaran angka 38.000 lah kayaknya, sepertinya di sini ya. Pada intinya sebelum kita breakdown dari neckline-nya, oke, okay, dan kita close di bawah neckline-nya, menurut saya pattern ini belum akan valid. Oke, okay, karena kalau misalnya kalian perhatikan yang sebelumnya terjadi, ya pattern ini tidak valid. Kita bukannya breakdown malah breakout ke atas. Oke, okay, jadi itu saya pengen pesan aja ke teman-teman, jangan sampai kalian ambil trade terlalu prematur hanya karena kalian melihat ada sebuah indikasi pattern. Oke. Okay?
Nah, ini juga mungkin adalah hal yang kalian sebagian dari kalian lakukan gitu ya. Pips guessing the exact bottom of Bitcoin each cycle. Jadi, pasti ada aja di setiap cycle itu orang-orang mencoba gitu, guys. Para analis itu mencoba, pasti mencoba untuk menebak-nebak kira-kira bottom dari koreksi itu di sebelah mana atau dasar dari bear market sebelah mana. Mereka pasti mencoba gitu, guys. At least ada usaha lah gitu ya untuk menebak-nebak kira-kira di mana nih dasar dari koreksi besar atau dasar dari bear market. Tetapi kebanyakan gitu guys, setahu saya itu bakalan miss gitu. Alias tidak akan persis analisa mereka. Alias misalnya mungkin adalah yang hoki-hoki mungkin nembaknya mungkin 10.000, tapi mungkin dasarnya ada di 9.000, 8.000. Ya dekat-dekat gitu guys. Akan sangat jarang sekali kalian bisa menemukan orang-orang yang bisa persis gitu ya, pinpoint angkanya di angka berapa itu adalah dasarnya, dan dia katakan dengan pinpoint angkanya persis sesuai dengan kenyataannya, itu agak sulit. Nah, yang kebanyakan terjadi apa? Nah, seperti ini. Dia nembak nih bulannya di sebelah mana. Nih, tangannya nembaknya bulannya sebelah mana, tapi bulannya ada di sini. Jadi jauh banget tebakannya gitu. Jadi inilah kenapa juga selalu disarankan untuk kalian-kalian untuk tidak terlalu fanatik gitu ya. Menebak-nebak kira-kira di mana nih bottom dari koreksi Bitcoin. Kenapa? Karena akan sulit sekali untuk ditebak. Jadi hal paling bijak yang bisa dilakukan apa? Ya, ketika kita sudah tahu bahwa kita sudah mencapai area-area yang kemungkinan besar akan menjadi area yang bisa jadi menjadi bottom dari koreksi tersebut, ya kita sudah harus cicil, guys. Kenapa cicil? Karena ya kalau misalnya anggapannya seperti ini, kalau anggapannya kalian ini adalah bottomnya, tetapi kemudian Bitcoin turun lagi. Nah, kalau kalian hanya cicil di sini, maka kalian masih punya amunisi untuk cicil di sini, dan cicil di sini. Dan pada akhirnya di sini adalah bottomnya, dan kita bisa mendapati rally. Dan apa yang terjadi? Nah, kalian mendapatkan harga rata-rata yang terbaik. Karena kalian tidak langsung all in, kalian melakukan dollar cost averaging. Ya, so ini adalah menurut saya perumpamaan yang cukup lucu, tetapi penting untuk kalian tahu gitu ya. Dan juga perlu kalian tahu adalah kalau misalnya kalian setiap hari pantengin chart, misalnya kalian liatin daily chart, liatin 4 hour chart, 1 hour chart, ya itu sebenarnya hanya untuk para traders sih guys. Okay? Dan viewer saya itu, saya tahu tidak semuanya traders, ada juga investor. Kalau kalian merupakan investor, sebenarnya kalian tidak perlu pantau yang di sini. Okay? Yang hari per hari itu sebenarnya kalian perlu abaikan saja, karena yang ada nanti kalian semakin sering kalian ngelihat chart itu, kadang-kadang mental kalian itu malah jatuhnya semakin terganggu gitu. Oke, yang perlu kalian pantau hanya ya chart tahunan atau chart dekade gitu. Dan kalau misalnya kalian perhatikan chart tahunannya Bitcoin itu bahkan kelihatannya sama sekali tidak ada koreksi gitu, atau chart bulanan lah, nggak usah tahunan. Chart bulanan kalian perhatikan itu sama sekali kayak nggak ada bear marketnya, kita kayak terus menerus secara eksponensial itu naik. Nah, sebagai investor jangka panjang harusnya ya time frame seperti itu saja yang perlu kalian ketahui. Oke, okay? Tapi kalau memang kalian trader ya tentunya kalian harus pakai daily chart, pakai 4 hour chart dan 1 hour chart. Jadi ini tergantung dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Dan yang terakhir, saya juga pengen update ke kalian soal leverage ratio gitu ya. Per hari ini kalau misalnya kita perhatikan, tingkat leverage ratio itu masih dalam keadaan yang sangat amat tinggi, alias angkanya masih di 0,22. Dan menurut saya harusnya gitu ya, tidak lama lagi kita juga akan mendapati semacam flush out, alias orang-orang yang pakai leverage itu kemungkinan besar akan dicuci lagi nih guys. Tetapi pertanyaannya berikutnya, cucinya ini cucinya long squeeze apa short squeeze? Nah, itu mungkin akan saya jelaskan nanti di chart gitu. Karena seperti yang saya sudah sampaikan juga guys, bahwa tingkat leverage ratio yang tinggi itu bukan berarti pada saat itu banyak orang yang pakai leverage kemudian long, tetapi yang short juga kehitung ya guys. Jadi ini hanya menunjukkan bahwa pada saat ini para trader itu lagi ketagihan pakai leverage. Jadi mereka lagi mengambil resiko yang lagi tinggi-tingginya, semuanya rata-rata pakai leverage yang tinggi-tinggi. Nah, itu yang ditunjukkan di sini. Oke, okay? Jadi orang-orang lagi pokoknya lagi pengen banget pakai resiko yang tinggi, pakai leverage yang tinggi, dan itu juga di sini tingkat leverage rasionya itu lagi tinggi-tinggi banget. Oke. Okay? So, langsung kita masuk aja ke chart-nya Bitcoin, dan kita mulai dari daily chart terlebih dahulu.
Okay. Nah, kalau di daily chart sebenarnya belum ada yang berubah, guys. Dari kemarin kita hanya stuck saja di sekitaran area 43.000 sampai 42.500 di sini. Berhari-hari kita sudah stuck ya. Kurang lebih 4 hari di sini. Jadi sebenarnya di daily chart tidak banyak bisa kita lakukan selain ya kita menunggu terlebih dahulu keputusan market berikutnya. Tapi kalau misalnya kalian zoom in sedikit ke 4 hour chart atau mungkin ke 4 hour chart, maka kalian akan menemukan berbagai pattern gitu ya. Dan kalau misalnya saya lihat sekarang kita juga membentuk semacam pattern symmetrical triangle di sini. Dan yang nggak pengen kita lihat adalah tentunya apabila Bitcoin mampu nih guys break down dari area trendline di sini. Karena kalau ini yang terjadi, maka saya bisa expect untuk Bitcoin minimal revisit ke area low di sini. Oke, okay? Atau bahkan membuat dua wave besar di sini. Dan dari sini kita baru harus pantau lagi karena ini merupakan area major support. Oke, okay, di sekitar 40.000, kita harus lihat lagi apakah di sini akan ada lagi perlawanan dari para bull gitu ya, seperti yang terjadi di sini katakanlah. Kalau misalnya kita kembali mendapatkan rejection besar di sini, oke, okay, kemudian kita mampu break, maka yang terjadi adalah kita membuat indikasi apa? Double bottom di sini kan. Tetapi apabila kita melakukan breakdown, kemudian ketika sampai di sini kita juga tidak mampu bertahan, alias kita juga mendapati sellernya sangat amat kuat momentumnya, maka next target akan berada di sekitaran area 37.500. Oke. Okay? Dan menurut saya untuk menyambung ya leverage ratio tadi, apabila kita sampai mampu breakdown dari angka 39.000 di sini guys, kita mungkin akan mendapatkan sedikit long squeeze ke bawah. Kenapa? Karena menurut saya pasti sudah banyak orang-orang yang menaruh stop loss-nya di mana? Sekitaran sini. Oke, okay, jadi ketika kita kembali breakdown dan menembus area low sebelumnya di sini, kemungkinan kita kembali akan mendapatkan long squeeze. Jadi kalau itu adalah skenario bearish-nya. Skenario bullish-nya tentunya adalah seperti yang disampaikan juga kemarin, pertama yang harus kita lakukan dulu adalah tentunya break dari trendline di sini. Kemudian tentunya trendline besar yang tercipta di 4 hour chart di sini. Tentunya yang lebih penting ya yang time frame-nya lebih besar gitu guys. Berarti yang 4 hour chart. Nah, kalau misalnya kita juga mampu break gitu guys dari 4 hour chart di sini. Dan kita mampu break dari angka 46.000, di sini juga saya rasa yang terjadi adalah sebaliknya. Kita akan mendapatkan short squeeze. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi apakah akan terjadi long squeeze atau short squeeze, jawabannya adalah tergantung pergerakan harga Bitcoin berikutnya. Apabila kita mampu breakdown dari area low sebelumnya di sini, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah long squeeze. Dan sebaliknya, apabila kita mampu break dari angka 46.000 di sini, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah short squeeze gitu ya. Jadi tergantung jawabannya. Nah, kenapa kita harus memperhatikan area 45 sampai 46.000 di sini? Karena kalau kalian perhatikan, ini adalah area yang sebelumnya menjadi area yang super major support di sini, super major support. Kenapa saya tambahin kata super? Karena berapa kali kalau kalian perhatikan di sini 1 2 3 4 5 6 7. Baru ke 8 kali kita ngeretest area tersebut, kita mampu break. Jadi berkali-kali kita mencoba break dari area tersebut, kurang lebih 7 sampai 8 kali kita mampu break, dan itu menunjukkan bahwa area tersebut bisa kita jadikan sebagai key level. Oke? Okay? Nah, ketika support di break, maka yang sekarang terjadi adalah support tersebut flip menjadi resistance gitu ya. Jadi itulah kenapa area 46.000 sekarang banyak dibicarakan orang sebagai area yang cukup penting untuk direklaim oleh Bitcoin gitu ya. Cuman so far tentunya kita masih berada di fase yang cukup membosankan sebenarnya di Bitcoin, di mana kita selama 1-2 hari ini hanya terlihat cukup sideways di kurang lebih area 42.500 sampai 43.500. Dan harusnya menurut saya dalam 1-2 hari ke depan kita akan melihat semacam excitement di market karena kita udah berada di penghujung pattern ini juga. Yang kalau kita lihat merupakan indikasi pattern symmetrical triangle gitu ya. Dan menurut saya kita juga udah di penghujung patternnya. Jadi biasanya ketika kita breakout ya tentunya kita harapkan ada sedikit volatility gitu atau volatilitas yang terjadi. Ya saya sih tidak masalah guys mau naik atau turun. Ya seperti yang saya sampaikan juga, saya selalu prepare gitu guys untuk semua yang untuk semua senario yang terjadi, mau dia naik ataupun turun, saya udah mempunyai planningnya gitu. Jadi itu juga menurut saya harus kalian lakukan gitu. Kalian jangan serta-merta menurut kalian bias yang bullish lalu kalian hanya maunya
marketnya dalam keadaan bullish gitu. Tapi kalau keadaan bearish, kalian seperti denial. Jangan sampai seperti itu. Kalian juga harus siapkan planningnya. Apabila analisa kalian salah, kalian harus ngapain gitu. Planningnya apa kalau misalnya salah? Apakah kalian share lagi kah? Apakah kalian cut loss kah? Apakah kalian dollar cost average kah? Kan banyak gitu yang bisa dilakukan. Oke? Okay? So, jadi itu aja sih untuk hari ini guys. Belum banyak sebenarnya yang bisa disampaikan secara teknikal di short term time frame selain kita berada di pattern ini. Karena dari kemarin ya kita masih di sini-sini aja harganya. So, itu aja sih. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Terima kasih juga yang udah bantu like selama ini. Mohon bantuan like-nya kalau kalian suka dengan video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.